Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan gue, April. Oke, kali ini gue bakal melakukan perjalanan malam menggunakan kereta api Progo. Oke, perjalanan kali ini akan dimulai pukul 22.30. Jadi, kereta api Progonya nanti akan diberangkatkan pukul 22.30 dari stasiun Pasar Senen. Oke, jadi untuk persyaratan naik kereta api ini tetap sama ya teman-teman. Harus rapid antigen atau tes genos atau PCR. Nah, kalau untuk genosnya ini berlaku 1 kali 24 jam dan untuk rapid antigen maupun PCR itu berlaku 3 kali 24 jam. Kita cek tiketnya dulu yuk. Abis itu kita boarding pass karena sekarang sudah jam 21.40 yang dimana 1 jam lagi kereta Progonya akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Suasana stasiun Pasar Senen hari ini karena malam mungkin ya jadi sepi. Thank you. Wah, kali ini lokomotifnya menggunakan CC201 9218 depo induknya Cirebon Prujakan. Wah, pakai lokomotif hidung kotak nih. Kita nanti akan naik di ekonomi 7. Kali ini enggak gerbong paling belakang banget. Kita masuk ke gerbongnya. Dapat kursi langganan. Suasana di kereta api Progo penuh guys. Untuk bagian kamar kecilnya. Oke. Yes. WC jongkok. Seperti biasa kita tes kerannya. Oke. Mantap. Oke, jadi seperti yang tadi kalian sudah lihat, kereta api Progo full kapasitinya, tapi tetap 70% karena masih masa pandemi. Jadi alhamdulillah keretanya rame guys. Seneng banget ngeliat kereta rame kayak gini. Dari gerbong 1 sampai gerbong 8 ini. Dan untuk tempat duduknya kebetulan gue duduk di seat 2A. Nomor genap. Yang dimana dapat kursi maju. Jadi searah sama perjalanannya. Tuh, jadi gak pusing. Emang gak tau malam ini bisa shoot dengan maksimal atau enggak. Kalau misalnya nanti ketiduran, mohon maaf karena ini syuting juga mata sudah mulai mengantuk karena kita berangkat sekitar 15 menit lagi. Thank you.
seperti biasa dibagikan tisu dan masker dari KAI. Mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Purwakarta, mohon untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaannya, terutama yang tertinggal atau tertimbun di dalam kereta. Mohon bersabar dengan anda dan tidak membuka pintu-pintu kereta sebelum datang. Lagi berhenti di stasiun Cirebon dan lumayan berhentinya itu sekitar 30 menitan.
bahwa beberapa sampai di kereta api Progo Thank you.
Sekarang gue udah sampai di daerah Kuto Arjo. Wah, seneng banget lihat pemandangan yang hijau-hijau ini. Apalagi masih pagi banget kan. Dan tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Mohon maaf, videonya mungkin masih kurang maksimal. Terima kasih sebelumnya sudah menonton videonya. Dan see you on the next trip. Bye. Terima kasih.